Udah semeton, kembali lagi bersama saya di Zona Bonsai Bali. Saya sedang berada di rumahnya Bapak Lodiar sana. Bapak. Oh, itu kok? Benar. Ah, oh, benar. Jadi Bapak Koyan Lodi ini bukan pecinta bonsai ya, tapi banyak punya bonsai. Aku kadang pernah ada nih. Jadi punya ikan juga banyak besar. Kita rukum ke buah. Ini lu yang ini. Ini mau nyari serbin. Sayur hijau. Wih, belantang ya. Hobi bertani. Nih, mejuk-juk di Black Penny. Bekecoh. Wah, lapa gelembung. Kalau di rumah saya ini panen aja di kebun sudah pesek dapat. Ini kok kayaan. Ini pilih ini nih. Ini tuh insek di tuh. Aduh. Oke. Jadi di sini kita hunting dulu ya. Hunting bahan bonsai tapi di rumah orang. Lumayan besar ya. Ini adalah bahan hoki lokal ya. Ya malah kat lain-lain nih. Duduk nih dari yang warna. Terdesak di tengah plastik kan? Kini yang apa? Ini saya itu. Oh, kan itu. Dia bohong nanti. Oke, jadi teman-teman, ini Bapak Lodi bukan penghobi bonsai tapi koleksinya lumayan banyak. Ini koleksi kebunnya.
Kataloa. Jadi hasil tangkapan di sini ada hoki lokal sama 1000 bintang. Ini indukannya ya? Ini dari 2008 kalau deh. 2008. Dolar. Jadi sebetulnya ini adalah hasil hunting di rumah Pak Lode Arsano. Dan dapat serbin banyak ini ya, 6 serbin ini kecil-kecil dan satu hoki hati lokal. Jadi maaf videonya agak tergesa-gesa karena terbatasan waktu, dan saya juga ke rumahnya Pak Lode sendiri, jadi agak cepat-cepat. Oke, semeton. Sekian video dari saya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.